Peninjauan, salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya, di KBS Kebun Binatang Surabaya. Kemarin sudah hampir 15.000 yang melakukan kunjungan di KBS ini, karena hari ini rupanya belum selesai betul pandemi COVID. Oleh karena itu, yang merasa bergejala batuk atau demam, saya minta tolong untuk menggunakan masker. Hati-hati, karena semua harus kita jaga, termasuk yang komorbid dan lansia. Kita berharap bahwa semuanya akan berseiring dengan upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas bersama. Pastikan mudik ini nyaman dan berkesan.